Halo pemirsa, sekarang saya makan siang ya di Mbak Tima, ayam betutu ya, yang super spesial itu di depan. Banyak pilihan ya, ayam goreng, ayam betutu kuah ya, itu ada nomor telepon atau WA ya. Ini lokasinya di Banyuwangi ya. Oke, ada jam bukanya jam 9 sampai jam 7 malam ya tutupnya. Untuk tempat parkirnya nah, bisa di sana ya, untuk yang bawa mobil itu ya. Itu di sana ada tempat parkir mobil ya. Nah, lumayan luas untuk parkirnya. Oke, saya akan masuk. Masuk. Masuk sini ya. Lesen. Nah. Mari. Menunya. Wow, mantap. Satu ekor langsung. Aku satu ekor ya, Ma ya. Mau yang kuah apa yang goreng? Mau yang goreng. Berarti sendiri-sendiri ya. Aku sendiri-sendiri. Kamu goreng apa? Goreng ini. Pecahan, Mbak. Ya, satu aneh. Setengah kata satu ekor. Berarti setengah ayam goreng. Yang goreng lah ya. Sama yang kuah. Berarti yang betutu kuah satu ekor. Setengah. Yang betutu kuah setengah. Ya. Yang goreng setengah. Nah ini teman-teman, untuk daftar menunya ya. Iki lo setengah iki lo. Gebong loro. Ya. Yang apa sembarang wis. Di sini sini. Apa? Ekor ayam betutu super spesial. Oh, iku kuah yo. Kuah ya. Kuah. Goreng. Kamu goreng ya, Dik ya? Ya iki ae setengah ekor goreng ae ya buat semuanya ya. Ini kan plus ini. Terus ini minumnya? Kilat. Ketemu lawak. Wow, minuman. Ya, minumannya sudah datang. Wah, es jeruk ya. Ini Pak Husen nih mesti ini, es jeruk. Ini temulawak ya? Saya ambil. Temulawak. ST ini, Dik. Ini, Dik. Ini loh, ayo cepat. Nah, ini. Kedatangannya itu ya. Teman-teman, ini adalah es temulawaknya. Jadi es temulawak campur jadi es. Nah ini datang lagi, awas sih ya. Wow, enak deh itu deh. Wow, oke teman-teman, ini adalah betutu goreng, ayam betutu goreng, ayam goreng, ayam betutu goreng. Nah ini pedes ya, ini nasinya, ini lalapannya plus piring. Ini ambil li. Apa? Sedikit. Oh ini sambal hijau ya. Ini sambal hijau, ini sambal pencit. Oh campuran ya. Sambal apa ya? Sambal bawang ya. Terus ini racikannya ya, ini pakai ini. Pakai kacang. Iya, pakai kacang. Durap-urap. Oh ini lombok hijau. Nah, ini yang lombok hijau, teman-teman.
Oke teman-teman, saya akan ambil nasi. Sik, taruh sini. Ambil nasi dulu ya. Apa ya? Oke, ini ayam betutunya. Ini kuahnya ya. Kita taruh sini, taburi. Lagi kuah. Terus ini bisa pakai apa? Kacang campur ini. Iki apa iki? Lalapan ta? Termasuk lalapan ya. Nah, ini kangkungnya teman-teman. Nah, buat lalapannya taruh sini. Oke, iki wih lomboke, ono lomboke. Ini anu lomboknya ini lain lagi ini kan ijo. Iki gak pedes. Enggak pedes. Lombok ijo. Oke, sekarang kita coba rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Ini baru pertama makan ayam betutu ini. Lagi kita coba lagi ya. Wow. Gimana dek? Ayamnya nggak dimakan? Janji sudah. Ayam goreng. Enak, iya. Oke, minum dulu ya. Minum. Ih, mau apa ini mau? Temulawak. Seger. Sudah enak ini. Siapa? Wah, rasanya luar biasa. Ya Pak ya. Mantap luar biasa wis. Sekar rugi jauh-jauh dari Surabaya makan ayam betutu di Banyuwangi. Kalau di Surabaya itu jarang orang yang jualan ini ya. Ayam betutu khas Bali. Mantap. Jadi ayamnya itu empuk sekali ya, empuk ayamnya, enak. Langsung keringetan nih. Ya teman-teman, makan siang saya sudah selesai ya di rumah makan Mbak Tima ya, ayam kampung ayam betutu ya yang ada di Banyuwangi. Jadi bisa pesan lewat WA HP ya, itu ada nomor teleponnya ya di depan. Oke, saya akhiri sekian dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dan subscribe, komentar. Oke teman-teman.